Halo teman-teman pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari hukum acara petun. Supaya tidak terlalu bosan, saya akan membagi nanti soal-soal ini menjadi beberapa bagian. Dan untuk video kali ini saya akan membahas 10 soal. Semoga teman-teman tetap menikmati video ini dan selamat mengerjakan. Untuk teknisnya, silakan teman-teman mendengarkan soalnya terlebih dahulu, kemudian pause video ini dan berikan jawaban saudara. Setelah itu, silakan dengarkan kunci jawabannya. Terima kasih. Untuk soal yang pertama, banding administratif diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, B. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, C. Pasal 122, D. Pasal 48. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Selamat untuk teman-teman yang benar nomor 1. Untuk soal yang kedua, objek sengketa tata usaha negara yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. A. Apabila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. B. Jangka waktu yang ditentukan telah lewat. C. Setelah lewat jangka waktu 4 bulan. D. Semua benar. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D. Semua benar. Selanjutnya, soal nomor 3. Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hal A. Gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan. B. Syarat gugatan yang dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi. C. Apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat. D. Semua benar. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D. Semua benar. Untuk soal nomor 4, alasan mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 53 ialah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan A. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Asas-asas pemerintahan yang baik. C. Jawaban A dan B. D. Melampaui kewenangannya. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B. Selanjutnya, soal nomor 5. Selama belum diputus oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam A. Pasal 67, B. Pasal 68, C. Pasal 98, D. Pasal 51. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Pasal 67. Selanjutnya, soal nomor 6. Menurut pasal 135, hakim ad hoc diatur dengan A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan presiden, D. Keputusan Mahkamah Agung. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Peraturan pemerintah. Untuk soal nomor 7, gugatan langsung jika tidak diatur mengenai upaya administrasi diatur dalam A. Pasal 48, B. Pasal 68, C. Pasal 53, D. Pasal 51. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Pasal 53.
Selanjutnya nomor 8, menurut pasal 55, gugatan dapat diajukan dalam waktu titik terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. A. 30 hari, B. 90 hari, C. 400 hari, D. 14 hari. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. 90 hari. Untuk soal nomor 9, gugatan sengketa TUN diatur dalam A. Pasal 56, B. Pasal 1 angka 5, C. Pasal 62, D. Jawaban A dan B. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B. Soal terakhir, menurut pasal 2, tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu, B. Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, C. Mengenai tata usaha TNI, D. Semua benar. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D. Semua benar. Demikianlah pembahasan soal hukum acara PETUN. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan ujian CPNS Mahkamah Agung. Semoga teman-teman juga lulus di tahun ini. Terima kasih dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak memberi dan akan semakin banyak menerima. Terima kasih.